apa orang semua melayani mesti khotbah, mesti WL, mesti singer, mesti terima tamu, mesti pakai baju seragam, mesti main musik. Apa itu melayani? Melayani itu bukan kegiatan. Tapi melayani adalah gaya hidup Yesus. Kalau kau baca, enggak selalu dalam bait Allah loh. Dia ada di mana-mana. Dia ada di pantai, dia ada di penjara, dia ada di tempat orang pemungut cukai, dia ada di Samaria, dia ada di mana-mana. Makanya melayani bukan hanya di gereja, dimanapun engkau berada. Dan jangan pernah kau pikir melayani itu adalah pilihan, melayani adalah tawaran. No! Melayani adalah perintah. Ini kata Yesus. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Tidak banyak di Alkitab kata-kata ini wajib hukumnya. Tapi melayani adalah wajib kata Tuhan. Karena melayani adalah gaya hidup Yesus. Orang yang melayani artinya orang yang praktekkan kasih.